kakak minta yang berbelah utara ada di sebelah kakak yang kiri. Silakan diposisikan sebelah kiri kakak. Dua garis ini berbelah utara. Besok, mau berlatih semua supaya nggak salah datang nih. Dengan ini dinyatakan dibuka. Alhamdulillah, Warsa Kota Bogor tidak pernah absen. Ini Kak Ika, saya ikut Jota waktu itu, zaman masih Jota itu tahun 1989. Hampir 33 tahun yang lalu saya masih menjadi pengurus dewan kerja cabang pada saat itu. Dan terus kebetulan juga saya tidak putus dalam kegiatan Pramuka, setiap tahun ikut, dan kemudian lahir kegiatan Joti dari yang tadinya hanya sekedar chatting, dan sekarang sudah ada pengembangan, dan justru saya menaruh harapan besar sekali untuk kegiatan selain Jota yang memang sudah menjadi legend. Untuk kegiatan Joti ini pengalaman pribadi, dan kebetulan sekarang juga di Kuarcap juga sebagai salah satu unsur pimpinan. Bahwasanya kegiatan Jota Joti ini salah satu kegiatan yang the legend ya, kalau istilah saya. Dan sangat sayang sekali kalau kita tidak bisa memanfaatkan momen kegiatan ini. Nah, sedikit banyak juga bisa mendapatkan masukan dari kakak semua, serta juga webinar kali ini untuk kedepannya ingin kegiatan Joti ini bisa lebih menarik, bisa lebih. Kalau lihat di jumlahnya sekilas yang dikeluarkan itu memang dari waktu ke waktu sebatas berkomunikasi ya, chatting. Semua mau tidak mau sudah tidak suka, karena memang tidak bisa berinteraksi, harus mencari sarana yang bisa tetap melaksanakan interaksi tanpa bertatap muka langsung. Itu salah satunya melalui dunia digital.